Halo sahabat semua, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Mas Gumitir. Semoga sahabat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera dan damai bersama keluarga. Amin. Sahabat semua, hari ini saya akan melanjutkan kembali terkait dengan proses perbaikan, proses pengecatan yang pada video yang lalu sudah kita berikan kepada sahabat. Oke, kita sekarang akan masuk di ruang tidur utama. Jadi pada bagian bawah, lantai dasar keramik ini sudah tuntas dan tinggal dibersihkan. Termasuk list hitam di setiap tepian dinding itu juga sudah selesai. Kalau kita lihat paduan warnanya itu ada tiga, yaitu biru muda, coklat, dan putih. Sementara pintunya juga sudah dicat dengan warna coklat kehitaman. Sekarang kita coba cek di ruangan rekaman. Ternyata ruangan ini juga sudah selesai untuk pengecatan dan lantai dasar keramik, dan pemasangan list hitam di sekelilingnya juga sudah kelihatan rapi. Sementara dua lubang angin juga sudah dicat dengan warna coklat tua. Bahkan terlihat lubang angin yang menghubungkan dengan udara luar itu juga sudah diberi jaring-jaring. Perpaduan warnanya juga sama, yaitu tiga. Ada biru muda, coklat, dan warna putih. Sementara itu, kita cek di ruang editing. Ternyata ruangan ini saat video ini dibuat, ini masih dalam proses pengecatan lubang angin dengan warna coklat. Sedangkan untuk lantai dasar keramik sudah beres. Begitu pula list hitam di tepi dinding bagian bawah itu juga sudah tuntas. Jadi tinggal dibersihkan saja. Sementara untuk tembok ini masih belum dicat. Oh,
Jadi yang jelas menurut saya, renovasi bagian belakang ini sudah representatif dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Joko. Jadi model renovasi bagian belakang ini merupakan titik awal dari proses berlanjutnya perbaikan, khususnya pada renovasi lanjutan khusus rumah di bagian depan ini. Tentu bagian depan memungkinkan akan lebih modern lagi dan lebih indah dibanding dengan bagian belakang. Jadi desain rumah depan tentu jauh-jauh hari sudah dikonsep secara matang oleh Pak Joko. Tinggal kita menunggu hasil akhirnya seperti apa. Yang jelas prinsip utama ojo dibandingke dengan yang lain, yang mungkin lebih modern, lebih futuristik dan metropolis. Yang jelas kesan ini adalah inilah hasil dari renovasi total dari rumah Farel Prayoga ini. Sementara itu, lagi-lagi, kalau kita melihat ruang dapur, masih sama seperti dulu. Belum ada penyelesaian, karena memang semua harus bertahap. Kita hanya berharap pada hari-hari berikutnya, titik penyelesaian dapur ini akan tuntas dan terlihat lebih familiar, indah, dan menawan. Oleh karena itu, saran dan komentar sahabat semua merupakan salah satu masukan yang berharga bagi Pak Joko dan keluarga. Silakan sahabat memberikan masukan-masukan terbaik agar masukan sahabat nanti dapat menjadi pertimbangan Pak Joko di kemudian hari, khususnya untuk renovasi ruang dapur ataupun rencana renovasi khusus untuk rumah di bagian paling depan. Oke, sahabat semua dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi tambahan untuk yang bagian kedua ini. Saya anggap sudah selesai dan cukup. Mudah-mudahan sahabat semua bisa terhibur dan bisa menikmati video ini dengan baik. Oke sahabat, terima kasih. Sampai ketemu lagi.
Dadah. Thank you.